Dan ini dia tanamannya, guys. Berjoget seperti ini. Lihat. Yo, halo guys. Kembali lagi bersama gua. Kali ini kita bakal nge-review texture pack lagi, yaitu Super Mario. Seperti yang kalian lihat, untuk main menunya seperti ini tampilannya. Penasaran dengan apa teksturnya? Langsung saja kita ke dalam dunia Minecraft-nya. Let's go. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah dalamnya. Lihat mataharinya seperti itu guys, sangat-sangat besar ya guys ya. Dan untuk tanahnya menjadi seperti ini, dan juga tanamannya berubah guys. Lihat, ini adalah tanamannya. Ada banyak jenis tanaman ya guys ya, enggak cuma ini, ada yang merah. Dan ada suara lompat-lompat gitu, itu dari texture packnya guys. Auto ya. Jadi ada suara loncat gitu, dan ini dia tanamannya guys. Berjoget seperti ini. Lihat. Sangat keren ya guys ya, dan untuk pepohonannya juga ada beberapa yang ini berganti gitu teksturnya. Untuk lebih detailnya mungkin kita bakal lanjut ke map yang untuk reviewnya. Oke guys, kita sudah sampai di map reviewnya, dan untuk background musiknya ini juga dari teksturnya ya guys ya. Dan untuk pertama kita langsung ke tekstur kayu di sini. Ini dia tekstur kayunya, halus ya guys ya. Dan ini juga tekstur kayunya diubah, dan tidak hanya tekstur kayu, untuk trapdoor dan doornya juga diubah seperti ini guys. Ini yang besi, dan ini untuk tekstur dari masing-masing kayunya guys. Lihat, menjadi keren seperti ini. Dan kursornya juga berbeda, lihat, seperti tanda panah gitu. Dan juga analognya ada gambar Mario nya juga guys. Di sini ornya kalian bisa lihat menjadi kotak seperti ini. Untuk lapis lazulinya keren ya guys ya. Dan juga netherite, redstone nya ini bukan netherite, ini quartz, dan ini gold ya guys ya. Ini tekstur pohonnya. Untuk spruce atau birch ini saya juga tidak tahu ya guys, lupa, karena ini teksturnya menjadi seperti ini saya agak bingung. Ini mungkin akasia, ini jungle, ini spruce, birch, dan oak ya guys ya. Untuk di tekstur batunya di sini seperti ini, menjadi ada yang mirip Lego seperti ini, ada yang biasa halus, dan untuk yang berlumutnya jadi seperti ini guys ya. Ini juga seperti yang bisa kalian lihat di sini, juga ada terakotanya menjadi seperti ini, dan untuk pasirnya ini jadi seperti ini. Nah, untuk tanamannya berubah menjadi seperti ini. Lihat, ini agak kembar ya guys antara wortel dan tomatnya, tapi atasnya beda, yang bawahnya sama, karena saya nggak tahu kenapa. Dan untuk ini tekstur tanaman yang lainnya, padinya sangat keren. Lihat, padinya menjadi seperti ini guys. Dan kita lanjut ke sebelah sini, ini ada kaktus atau kelp. Ini kelp ya guys ya, kelp. Untuk ini saya kurang tahu ini apa. Ini yang pastinya honey, temannya honey juga. Di sini hay bale, hay bale-nya menjadi seperti ini. Ini saya lupa, ini bagian dari oceanite, oceanite. Dan untuk kaca berwarnanya guys jadi seperti ini. Ini untuk yang panelnya, ini untuk yang kotak full ya guys ya. Lihat, ada dua tekstur, yaitu yang ini yang biasa dan kotak-kotak gini, dan juga yang seperti ini. Cukup keren ya guys ya. Ini yang jeruji untuk besi-besinya. Banyak sekali teksturnya. Dan kita lanjut di sini, yaitu toolsnya atau itemnya. Kita punya kampak, pickaxe. Ini pickaxe ya guys ya. Ini kampak, salah. Ini apa ya? Kok kembar sih? Ini kampak. Ini kampak juga. Adalah, ini saya bingung. Kita lanjut aja. Di sini menjadi, ini pedangnya ya guys ya, menjadi seperti ini.
jadi kayak tongkat sihirnya putrinya. Ini teksturnya, ini ho-nya, ini untuk yang diamond, ini untuk yang apa ya, kok mirip, saya juga bingung bedanya di tangkai doang. Ini tangkainya ini, dan ini tangkainya merah. Ini netherite kalau nggak salah ya. Ini stone, ini iron, ini gold, ini diamond, dan hilang satu karena kepencet tadi. Ya udahlah, kita lanjut aja. Dan musiknya mulai menjadi intens ya guys ya. Sini lavanya, untuk lavanya seperti ini. Itu dia pergerakan lavanya. Dan untuk airnya di sini cukup halus ya guys ya. Ini seperti ini. Dan juga di sini ada armor-armornya yang berubah guys. Lihat, semua armor diubah, mulai dari leather, rantai, iron, gold, diamond, dan bahkan netherite-nya juga guys, diubah menjadi begini skinnya. Cukup keren ya guys ya. Buat kalian yang bosan dengan armor itu aja, kalian bisa download mod texture pack ini dan kalian menjadi keren seperti ini guys. Untuk belakangnya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada redstone dan piston-pistonnya jadi seperti ini. Enchantment book dan juga keretanya jadi seperti ini. Ramuan ini, jukebox ini, bookshelfnya ini, barrel untuk tatakan bukunya, dan armor standnya jadi baju Mario gini ya guys ya. Dan untuk campfire-nya beda di tekstur kayu doang. Dan ini untuk apa ini? Ini blast furnace, jadi begini ya guys ya mukanya. Dan ini seperti tempat masukannya Mario. Ininya, cauldron-nya jadi seperti ini ya guys ya, keren. Ya kalian juga bisa bikin mini game. Ini untuk tebu dan berry-nya. Seperti ini teksturnya guys. Dan untuk di bagian nether pun juga tidak kalah. Ini diupdate juga teksturnya, lihat. Tanah-tanahnya berbeda, bebantuannya juga, dan juga portalnya diubah menjadi Bowser guys. Ini adalah muka Bowser, jadi kita serasa masuk ke dunia Bowser gitu ya guys ya. Dan ini toeng-toeng dari tadi ribut ya guys ya, loncat-loncat. Untuk lanternnya menjadi seperti ini guys, ini dia. Dan untuk villager mungkin kita bisa lihat ya, buat kalian yang penasaran kita coba ambil villager. Ini dia. Dan untuk tekstur menunya juga berubah guys, lihat, ini berubah. Ada tanaman yaitu flint and steel, ada juga spyglassnya masih sama ya guys ya. Dan untuk pancingannya juga diubah, skinnya seperti ini. Ini totem, aduh terpencet lagi. Ini mana tadi ya, ini kompas. Ini untuk flint and steelnya kok berubah. Ini totem, ini untuk elytra-nya guys juga diubah menjadi sayap seperti ini. Kalau dipakai menjadi seperti ini. Kita coba spawn villager-nya. Nah, villager-nya juga berubah guys, lihat, jadi pink seperti ini. Untuk villager yang pertama jadi pink seperti ini, dan anaknya juga pink guys, lihat, pakai sarung lagi kayak mutarawi, lihat. Aduh kok anak semua sih, yang gede ini mana yang gede. Nah ini yang gede juga, intinya jadi pink ya guys ya. Villagernya jadi pink seperti ini, cuma baju-bajunya aja yang berubah dan suaranya juga tidak berubah. Untuk yang lainnya mungkin kalian bisa cek sendiri ya guys ya. Di sini ada banyak sekali spawn-spawn yang mungkin berubah juga, tapi saya tidak review karena mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat videonya, seperti ini untuk texture pack dari Mario Bros. Buat kalian yang mau langsung saja download, linknya ada di deskripsi ya. Kita bersama bunga-bunga yang berjoget ini untuk closing. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.